bonsai jenis asam, apa nih? Beringin, asoka, sama kancang, kantigi, beringin lagi. Jadi sudah 17 tahun nih yang ini ya. Kalau ini? Ya belum lagi. Ini montok. Belum lagi. 30 tahun. Lebih puluhan tahun lagi ya. Tahun beringin lah ini. Jadi kesannya tuh kalau kita lihat tuh gimana gitu ya. Kayak ada misterinya lah gitu ya. Angker. Dengan ya? Akar-akar yang begitu kan kita lihat angker. Kalau ini? Asam. Kurang lebih umurnya 30-an juga? 30-an tahun. Kalau ini? Asoka. Asoka mikro. Bunga putih. Kuning ke putih gitu. Banyak kuning. Ini namanya pameran bonsai ya. Ini jenis-jenis apa tadi? Asam juga. Ini cantik ya, ini ya. Lima batu. Namanya ada lima batu. Dipacarkan ya atau apa? Pacar kan? Hah? Kok pacar bisa kan bikin? Bisa. Bisa ya? Iya. Biar awalnya mortis, mortis. Pacar itu kan? Tapi ini di lima batu. Ini dikeringin, luka. Barangnya mau cobanya penggeng di laut lah, bisa gak? Lebih cantik betul. Anu, sekarang yang anu nih, anu. Di Jawa itu, ini. Yang putih nih, Pak. Apa sih? Gita. Gita bisa juga. Gita. Ini Jawa sudah mulai. Gita aja di sini enggak. Gita tuh cepat loh. Sumbernya. Bagus daunnya. Kamu aja pokoknya. Ini lah begini loh. Ya. Bundar kayak gitu loh. Bulat, bulat dia. Kayak gini deh tuh punya anu ini. Daunnya kayak gini. Iya, bulat. Ini Gita. Tebal. Putih. Putih kan. Batangnya putih. Lapa. Temennya tuh. Lapa kita. Ya ini 17 tahun ya umurnya, luar biasa ini 17 tahun. Kemarin sudah ditawar orang ya? Sudah ditawar. Cuma belum pas harga ya? Pas harga. Siapa tahu dari luar ada yang pas ya? Asam Jawa Mbak? Asam Jawa. Ini sahabat. Pameran bonsai. Thank you.
Oh, ini jenis apa nih, Pak? Coba tahu tanya-tanya boleh. Ini jenis apa nih, Pak? Ini, Pak. Bonsai ini jenis apa? Hah? Ini jenis apa? Nah, ini siapa dulu nih, Pak? Kalau saya yang punya yang coklat-coklat nih, Pak. Oh, yang ini. Coklat-coklat bening ini. Oh, yang ini. Ini ya. Ini yang kayak di pinggir-pinggir jalan nih, kaktus kan, macam macam jenis soalnya. Oh, ini? Yang ini bapaknya? Iya, yang coklat-coklat. Nah, yang coklat-coklat bening. Ini berapa tahun nih, Pak? Ini 3 tahun. Kalau ini? Kalau ini sama, ini 2 tahun ini. Yang itu? Nah, kalau itu masih 2 tahun sih, cuman itu kan yang aslinya ya. Oh. Kan ada yang sambung wacang, kalau ini sancang aslinya, warinya. Oh, ini sudah jadi nih, Pak ya? Belum. Oh, belum? 5 tahun lagi baru bisa jadi baru. Ini masih program terus. Iya. Yeah. Makanya Anda dikasih label begini, masih program. Oh, belum ada harganya. Siap. Masih sayang. Masih puas rasanya. Masih mau dipoles-poles lagi ya. Sabar, gunting terus, cukur terus. Oh, sampai jadi. Iya. Mulai dari sini besar daunnya begini sampai kecil. Ini, Pak. Jenis apa nih, Pak? Mana ini? Kalau di sini yang kalau bahasa Jawanya tembelek itu. Yang warna kuning merah banyak kan di sini ditanam sekarang. Oh, banyak di sini, Pak. Banyak, ya? Banyak sekali. Cuman orang enggak diperhatikan ya. Iya. Kalau ini kuning. Oh, ini bonsai kelapa ya, Pak ya? Ini ya. Iya, itu 8 tahun. Sudah 8 tahun ya? Sudah laku kemarin, 5 juta. Oh, iya, iya. Ini bapak punya juga? Siap. Bapak punya? Iya. Boleh dibeli, syaratnya nanti kemampuan dapat diantri. Oh, iya. Walaupun ditarakan, kita antarkan. Aku bisa menjaganya. Iya. Ini pameran bonsai nih, Pak ya? Ya. Pameran bonsai ya? Iya. Tapi dijual juga ya? Ya, namanya pameran kan harus dijual. Iya. Nanti malam terakhir kita lelang. Ada lelang ya? Oh. Jadi siapa yang berminat kesini ya? Iya, mohon maaf. Selamat datang kepada Bapak Ibu. Sudah berkunjung di istana di Bisu. Bonsai dengan cantik-cantiknya dan serahkan kami, Bapak Ibu bisa mengisi kehadiran yang sangat disiapkan di depan putri-putri cantik kami. Silakan diisi sebagai motivasi untuk kami berbuat lebih baik dengan mereka. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sudah selalu bahwa penutupan nanti kita akan mengadakan lelang ya. Dalam penutupan nanti kita akan lelang. Silakan bagi yang berkenan buat ikut serta betulnya harga tertinggi. Iya, kita melihat bonsai ya, tapi ini sahabat harga tertinggi yang memang komunitas bonsai karena ini baru terbentuk beberapa bulan yang lalu lah itu. Pada malam hari ini kali pertama kami tampil di hadapan Bapak Ibu dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kota Pegunungan dan Kota Tanjung Selor. Jika ada yang kurang mohon kritik dan sarannya, itu kami akan terima dengan yang akan mempersekutukan. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung di stand ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
hati-hati di jalan. Lanjut. Dan dikata lagi untuk esok hari atau ketika berkunjung ke sini, jangan lupa masukkan kompor, matikan obat nyamuk, tutup jendela, dan matikan kipas angin. Oke, sekian dulu ya sahabat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya untuk 7000 langkah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya, dapat kita bersama. Terima kasih.